my vlog. Welcome to my guys. Shout down. Nga LDR. Lockdown relationships. Ako mo nga pa na. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi itu intermezzo ya, guys. Itu yang video lagi viral. Jadi teman-teman, di sini Bang Zi akan memberikan tutorial untuk kegiatan kalian. Video ini Bang Zi ambil sudah lama ya. Bang Zi ambilnya sebulan yang lalu, waktu masih sebelum corona ya. Jadi teman-teman, Bang Zi sparring dengan anak silat, tapi kita lakukan di ground fight, di bawah ya, atau wrestling ataupun BJJ, ya ground fighting ya. Jadi kita tarungnya di bawah, kita nggak boleh mukul, aturannya nggak boleh mukul. Dan saya berhadapan dengan dua kelas di bawah saya. Yang satu tuh kelas 65 kilo, kalau di silat tuh kelas sekitar kelas C ya. Kalau yang kedua itu lawan yang kelas sekitar 55 sampai 60-an kilo beratnya. Jadi berat Bang Zi sekarang itu sekitar 69 kiloan. Jadi nggak terlalu jauh beda lah. Tapi teknik-tekniknya kami juga masih baru semua di ground fighting. Jadi kita sparring 3 menit, itu waktunya 3 menit setiap teman saya itu, setiap pertandingan 3 menit, karena posisi saya juga sudah capek, sudah workout, sudah warming up juga, sudah tentang pacing dan yang lain-lainnya ya. Jadi kita melakukan 2 set. Yang pertama itu melawan yang 65 kg. Oke. Bagaimana saya berhadapan dengan yang 65 kg? Berikut videonya. Itulah tadi, mungkin saya pertama digeletin cuk ya oleh yang 65 kg ini, si Jehan namanya.
Nanti IG-nya saya akan tampilkan. Kemudian yang kedua, 3 menit keduanya saya lawan yang kelas 55 sampai 60 kilo. Ya, mungkin postur tubuh yang agak ini menguntungkan, jadi saya bisa bertahan. Jadi video yang kedua saya melawan teman silat saya juga yang beratnya 55 sampai 60-an kilo kurang lebih ya. Namanya Agam. Jadi waktunya 3 menit juga. Bagaimana keseruan saya gulat dengannya? Berikut videonya. Baiklah teman-teman, itulah beberapa video Muay Thai versus silat. Jadi kita lakukan di ground fight. Untuk video-video selanjutnya mungkin setelah wabah ini, Bang Zee akan lakukan sparring standing fight ataupun pertama kita lakukan standing fight, kemudian kita lakukan ground fight juga ya. Karena posisi sekarang lagi wabah, jadi kita nggak bisa tarung lagi, kita nggak bisa berkumpul-kumpul lagi. Jadi kita stay at home, jaga kesehatan, jaga pola makan, tetap olahraga, disempatkan untuk olahraga. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ingat, subscribe itu nggak bayar. Jangan lupa subscribe di bawah, lonceng yang ini diaktifkan supaya Bang Zee bisa berbagi video-video motivasi ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah dalam khususnya mixed martial art dan juga workout. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.